nungguin ya. Oke guys, kembali lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR. Sekarang Sultan lagi ada di VIP Auto Style. Ini salah satu outlet ASR yang ada di daerah Kelapa Gading, guys. Alamatnya ada di bawah sini. Instagramnya juga ada di bawah sini, guys. Sultan mau ngapain ya? Enakannya Sultan ini mau gerebek toko, guys. Ada yang fitting juga nih dari mobil Captiva nih. Kayaknya ada beberapa velg yang lagi dicobain, guys. Gue mau ke dalam dulu, mau ngeliat ada velg apa aja yang keren-keren di dalam? Mari kita lihat. Oke guys, di sebelah gue udah ada Mas Ari nih dari VIP Auto Style. Bener banget, Mas Ari. Ya, ini gue mau nanya sedikit nih, velg-velg apa yang ada yang keren-keren di sini nih? Siap. Siap. Oke, Bang. Di ring 18 kita ada apa tadi, Bang? 18 yang racing-racing. Ah ini ya. Nah, racing-racing ini 18 semua. 18 semua ini HSR Turbo Ali ya. Turbo Ali. Di spek velgnya di ring berapa nih? Ring 18 lebar 9,5 PCD 6139. Untuk mobil Pajero Fortuner, ya, keren nih, Bos. Pajero Fortuner, guys. Eh, sebelahnya sama ini tipe HSR Revo. ASR Revo. Speknya sama, ring 18 lebar 9,5 juga ya. PCD 139. PCD 139. Cakep guys, ini warnanya yang sebelah kanan, ini yang tebal ini warnanya ini apa nih? Grey. Warnanya grey. Habis itu ada listnya di sini, ada tulisan Turbo Ali. Yang ini warnanya ini bronze. Wah, ini dia dop bronze gitu tuh, agak kasar-kasar tuh. Cakep. Wah, yang ini sama, oh yang ini Turbo Ali juga, guys, dengan spek velg di ring 18 lebarnya 9, Mas ya, lebarnya 9,5, PCD nya 6x139. Untuk mobil Pajero Fortuner cocok, beda warna nih. Nah ini dia warnanya bronze, di pinggirnya ini mengkilat, yang di tengahnya ini kasar nih, halus-halus, yang pinggirnya bukan mengkilat, sorry. Cakep. Kayaknya ada yang ganjel nih, Mas, di hati gua nih. Yang ini belum pernah gua lihat nih, yang ini nih. Ini ASR apa nih? Ini ASR RFJ Spaso. RFJ? Spaso. Spaso. Oh, ini ada nih, ASR Forget Spaso. Wah, ini Forget. Hah? Forget. Forget kan tulisannya, gua baca tulisannya, sorry. Ini cakep. Ini di ring berapa nih, Mas? Ini ring 20. Ring 20. Spek velg 6139. 6139. Lebar? Lebar 9,5. Rata, 9,5 depan belakang sama? Sama rata semua. Wow, ini full. Ini nggak ada bolong-bolongnya. Klasik-klasik, Mas, keren. Klasik-klasik keren nih. Cakep, gue baru lihat nih, guys. Ini di HSR cuma satu set. Cuma satu set? Di VIP tuh. Cuman ada di sini? Iya. Asik, beneran. Soalnya gue baru lihat di sini nih. Setelah berkunjung-kunjung di otot-otot yang lain, ada di sini yang ini nih. Cakep. 18 udah, yang ini 20 tadi ya? Iya, ring 20. 20. Wah, ini HSR apa nih 20 yang ini nih, sebelahnya nih? Kalau yang ini HSR Buraku. Buraku, ya. Dengan spek velg di ring 20. 20 lebar 8,5-9,5. Di PCD? PCD 5120, cocok untuk BMW. BMW ya, mobil Eropa ya, BMW. PCD. Cakep. Mana lagi nih, Mas? 20 udah nih. Ini gua agak sering-sering nih kalau review. Gua yang belum pernah. Gue review, guys, yang mana? Oke, guys, masih di ring 18, yang ini HSR apa nih, Mas, sama ini, Mas? HSR Mid 07. Mid 07. Nah, ini berbeda, guys. Mungkin di video-video sebelumnya, gue ada yang liputin 07 juga, tapi ini warnanya berbeda. Ini warna pinggirnya ini bronze, sampai ke dalam-dalamnya warna bronze. Di pinggirnya ini warna hitam mengkilat nih. Dan ini spek velgnya di ring 18. Lebar 8.
VCD? VCD 500 sama 114. Oh, 500 dan 5114 ya. Bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Ini kalau di 500 bisa untuk Sienta, ET86. ET86 juga masuk. Nah, kalau untuk di 5 cepeknya? Iya, 5 cepek. Oh, 5 cepek, 5 cepek 14. Sorry. Apalagi kalau 500 sekarang ada Avanza New Veloz. Ah, Avanza New Veloz yang terbaru dan sini yang terbaru ya, yang udah lubang 5. Nah, 5114-nya seperti biasa HRP, Nova, Terios. Oh, masuk juga, Mas ya? Masuk. Cakep. Ini berbeda nih, guys. Oke, selanjutnya 18 udah, 20-nya udah. Gua pingin nyari 17. Yang mana, Mas? Yang ganteng-ganteng 17. Sebelah sana. Ayo kita lihat. Oke, guys. Selanjutnya di ring 17. Ini HSR apa nih, Mas? HSR Borgo dia. Borgo. Di spek velg di ring 17. Lebar 7,5. Lebar 7,5. Bagian depan 9, bagian belakang. Di belakang apa, Kak? Yang belakangnya lebih lebar. Oh, lebih lebar ya. Depannya berapa? 9. Depannya berapa? Depannya 7,5. 7,5, belakangnya? 9. Wow. Nah, ini dia selok dengan warna. Wah, ini warnanya cakep, guys. Kalau dilihat langsung, ini warnanya dibilang hitam, grey, ada kayak mengkilat-mengkilat pelangi-pelanginya nih, guys, yang ini nih. Cakep nih. Untuk mobil apa aja nih, Mas, cocoknya nih? Itu buat Camry, Accord, bagus. Mantap ya, bisa masuk ya. Iya. Sedan-sedan bagus. Sedan-sedan mantap nih. Dia ada action-action baut di sini, warnanya juga mengkilat, guys. Udah. Wah, yang ini nih. Ini mid berapa nih? Tadi mid 07. Yang ini mid? Mid 04. 04-nya nih. Ini di single PCD ya, di lubang 5 ya. 5 kali 114. 5 kali 114 aja nih, guys. Double PCD, cakep. Untuk mobil-mobil kalian yang pakai velg, untuk velg ini nih, ini alirannya nih kayak wah, stand-stand gitu, ganteng pakai ini nih. Cakep nih, monoblok dia soalnya nih. Warnanya silver, polis di pinggirnya sampai ke bibir velgnya juga polis, guys. Cakep. Mana lagi? Nah, yang ini, Mas. Ini pasti khusus buat mobil Eropa nih ya, Jerman ya. Hah, soalnya ada mobil Jerman HSR buat nih, guys. Ini HSR apa namanya nih, Mas? Oh, sabar, saya baca aja, nggak apa-apa. Ini namanya Haraku. HSR Haraku dengan spek velg di 5112. 120 ya? Iya, 5112. Oh, 5112. Ya, sorry, bukan 120. Cakep. Cocok untuk Mercy dia. Mercy. Dan HSR saking ngebuat velg untuk Mercy ditulis nih AMG di sini nih. Ha nih. Sampai ditulis di sini nih. Karena ini khusus buat Mercy, guys. Nah, teman-teman langsung datengin ke VIP kalau nyari yang gede-gede, yang kecil-kecil. Ada semua di sini, guys. Dari ring 14 sampai ring 22 ready. Ready ya? Dan di toko ini juga ada YouTube-nya juga ya? Ada. Nama YouTube-nya apa nih? VIP Auto Style. VIP Auto Style. Researching aja VIP Auto Style, ada YouTube-nya di sini di toko ini, guys. Jangan lupa di-subscribe ya kan. Komen aja kalau nanya, enggak apa-apa. Bayarin dulu. Nah, Mas, kalau untuk pelayanan di sini apa aja sih, Mas? Kita kalau misal pembelian velg sama ban, ada pre-maintenance. Pre-maintenance. Balancing, nitrogen, tambal tubeless, itu pre selama masih pakai produk dari kita. Wah sih, gue ulangin sekali lagi. Free maintenance dari HSR adalah yang pertama, balancing, tambal ban, tambah angin nitrogen. Itu selama Anda memakai velg HSR, guys. Tingkat bener kan, Bang? Bener dong. Nah, kalau untuk fitting nih, Mas. Bebas nggak di sini? Bebas. Mau berapa kali aja bisa? Bisa, yang penting udah cocok. Yang penting sampai cocok, ketemu jodohnya. Benar. Kebetulan di depan lagi ada yang di fitting tuh. Mungkin ada beberapa velg yang dicobain. Nggak ada masalah. Jadi kalian datang ke sini, nyari velg, mungkin udah searching di online atau di Instagram. Ngeliat, sampai di sini kurang cocok, ganti lagi nggak apa-apa, guys. Itu salah satu fasilitas dari HSR, guys. Wah, di sini juga ada aksesoris-aksesoris dari HSR, guys. Nih, lengkap. Ada nih, ada baut roda juga ada. Lengkap. Apa namanya, Bal, bahasa Inggrisnya? Lagnut. Ya, lagnut tulisannya ya. Lagnut tuh ada juga, guys, di sini. Wah, tempatnya nyaman, dingin. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu datang ke toko-toko HSR di seluruh Indonesia.
Yang kesini langsung. Alamatnya ada di mana Mas? Gue ulangin. Jalan Berpat Raya, Blok QJ5. QJ5 ya. Nomor 16. Daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading, guys. Kayaknya gue pengen ngelihat mobil yang di fitting, boleh Mas? Izin. Boleh. Guys, gue masih sama Mas Hari di sini. Ini ada Kativa yang lagi di fitting. Mas, ini velg apa nih? Yang lagi di fitting nih. Sering 8 ini tipe Flores ini. Flores, ha. Di CD-nya berapa nih, Mas? CD 5114. 5114 ya. Nah, ownernya lagi nyobain nih, guys. Yang di sini juga ada, nanti kita ke sana. Untuk standar mobil Kativa ini sendiri, 16. Nih, 16 dia pakai ban 235 60 16, guys. Nah, gua enggak tahu nih si Om pakai pelek yang mana dan bannya pakai yang mana. Karena bannya juga ganti ya. Ganti juga si bannya. Nanti gua pengin tanya sedikit sama ownernya nih. Oke? Okay? Kita lihat pelek yang bekas. Nah. Yang ini ya. Yang bekas fitting. Pinjam dulu bentar, Om. Pinjam dulu bentar ya. Hop. Wuh, bentar. Ini dia. Ini ASR apa nih, Mas? ASR NN6. RN6. NN6. NN6. Iya. Di ring berapa nih? Di ring 19. Ring 19. VCD 5114. 5114 ya. Dia single VCD nih. Ini, Bang. Nah, berhubung Pak siapa namanya, Bang? Randy. Bang Randy ini tadi minta untuk, Bang, gua enggak masuk, Bang. Kita masukin berdua, enggak apa-apa. Sultan Royal. Ah, mic-nya kasih dong. Pinjemin berdua. Bang agak pelit ini, Bang. Iya, dia agak serakah ini kayaknya. Jadi nih, Bang, gua mau nanya nih, Kativa lagi fitting-fitting nih ya. Iya. Berapa velg tadi nih? 3 velg. 3 velg. Yang gua baru lihat 2 nih. Ya. Satu udah dibuka ya? Udah. Udah dibuka. Dicobain pakai ban. Udah cobain pakai ban. Yang mau dipakai lagi dipasangin ban ya. Iya. Itu surprise aja nanti terakhir-terakhir gue masukin. Tukar tambah sama ya. Ini. Wah, cakep. Dan di sini juga bisa tukar tambah, guys. Pelek secondnya dibeli, ha, lu pasang pelek baru, guys. Buat agan-agan yang mau tukar tambah boleh ke sini. Harganya kita harga tinggi, harga spesial. Harga spesial dari VIP nih. Pokoknya terbaik harga VIP lah dibanding toko lain. Dia iklan dong. Enggak apa-apa, guys. Gak apa-apa. Oke, guys. Sekarang di sebelah gua ada Om Budi nih, owner dari mobil Kativa. Om Budi. Om, gua mau nanya sedikit boleh nih, Om ya? Boleh. Pertama tentang mobil nih, Om. Kativa tahun berapa nih, Om? 2009. 2009. Ini permajaan, Om ya, ganti velg nih. Iya. Nah, kenapa sih, Om, pilih ASR nih, Om? Pertama, modelnya banyak. Mm-hmm. Yang kedua, diracunin terus sama teman saya tuh. Oh, diracunin sama si Om ya? Iya. Waduh, makasih banyak nih, Om. Yo. Nah, tadi kan Om aku lihat udah beberapa ganti velg nih, fitting velg nih. Kenapa pilih yang ini nih? Kelihatannya lebih serem aja. Lebih sesuai serem. Soalnya udah pasang rak juga kan. Benar nih, si Om juga udah masang rak, guys, di atasnya. Iya. Cakep. Pilihannya tertuju pada velg iya. HSR. Tadi apa namanya lupa gue, Bang? Rasta. Dibaluti dengan ban Acelera Iota. Nih, guys. Jadi Om Es juga sekalian ganti ban, ganti velg juga di sini. Ini tukar tambah, Om ya, dengan velg yang lama ya. Tukar tambah juga, guys. Nah, Om, yang terakhir nih, kesan dan pesan sih, Om, untuk ASR apa aja tuh, Om? Pelayanan tokonya gimana nih? Pelayanan tokonya bagus, buat masih bisa dinego yang jelas. Nah, itu dia. Makasih banyak. Terus, Om? Ya, mungkin buat model ke depan, ya lebih diperbanyak lagi. Diperbanyak lagi, Om ya. Siap. Sesuai selera anak muda lah. Benar sekali. Siap, Om. Makasih banyak nih, Om Budi ya. Sering ganggu waktunya. Oke, guys.
Gue ingetin sekali lagi, nama tokonya ini VIP Auto Style. Alamatnya ada di Jalan Boulevard Raya, daerah Kelapa Gading, guys. Dan YouTube-nya juga ada nih, nama YouTube-nya VIP Auto Style. Langsung searching aja di YouTube-nya. Dan gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASL.